Hi guys, welcome back to the channel Adi. Okay, so guys, hari ni kita akan buat teka-teki susah. Episode 347. Hari ni kita ada Isha dengan Aries untuk lawan teka-teki. Jom kita tengok teki-teki ganok susah hangat tu. Hak ni oh ya. Mata nak test ganok. Jom. Let's go. Go. Apa yang kita tidak mampu buang setelah kita kehilangannya? Tidak mampu buang setelah kita kehilangannya kenangan. Salah. Kekasih. Salah. Rindu. Salah. Marah. Suka. Marah. Marah. Perasaan marah. Betul. 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 Ah, betul ke? Betul. Tapi marah kan tak ada. Aku boleh hilang marah. Kenangan tak boleh. Apakah yang mempunyai satu kepala, satu tapak kaki dan empat kaki? Kerusi. Salah. Kerusi patah. Salah. Katil. Betul. Okey, soalan seterusnya. Apakah yang mempunyai 12 muka dan 42 buah mata? Dadu ke? Oh, dadu ke? Betul. Dadu. Gila Isyar. Bagaimanakah perkataan kau boleh ditulis menggunakan 13 huruf? C-O-W. Okey, aku bagimu clue. Clue dia C O W S E E. Okay. O B O U B L E Y O U. Betul. Apakah yang bergerak tanpa melihat dan menangis tanpa mata? Hati. Salah. Awan ke? Betul. Apakah bangunan yang kita keluar tanpa perlu masuk ke dalamnya? Salah. Okey, kalau aku bagi clue ni mula jawab dulu . Bermula dari huruf H. Hospital lah. Betul. Betul. Beranok situ and takkan masuk balik dah. Soalan seterusnya, bagaimanakah caranya mengeja air yang keras dengan menggunakan 3 huruf? Mengeja tu apa? Mengeja. Mengeja. Ya, air yang keras. AIS, ice. Betul. Perkataan apa yang dieja salah dalam kamus? Salah, salah. Aku kecil lagi. Salah. 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 Okay, tukar soalan. Okey, tukar soalan. Saya berada di atas air tapi tak boleh berenang atau bergerak. Siapa saya? Water lily. Salah. Titik yang ada atas huruf I. Salah. Jabatan ke? Betul. Salah. Jabatan ke? Adalah sebuah kampung terpencil di selatan Malaysia. Ada seorang perempuan yang baru melahirkan anak. Selepas dia lahir, dia terus namakan Sarah. Kenapa? Bukan soalan dia. Bukan jawapan dia. Mu fikir logik dengan soalan dia. Nama tempat tu. Salah. Ada ni. Sebab anak dia tu perempuan. Betul. Okey. Soalan last . Soalan last ni logik . Logik. Dalam banyak-banyak kuih, kuih apa yang bukan kuih? Donat. Salah. Karipap. Salah. Bapak nikam. Salah. Tai itik. Salah. Kuih. Dia akan ada nama kuih kat depan. Pulut kuning gitu, pulut-pulut pagi. Salah, di mana ada nama kuih depan? Kuih no. Lopez. Clue dia kuih and lepas kuih dia ada dua patah perkataan. Mula-mula dia K and satu lagi tu T. Satu lagi? Ah, dua patah perkataan. Kuih and kuih tak cah. Salah. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak cah ada. Kuih tok cah tak ada. What? Bro, what are you talking about, man? Takoyaki is takoyaki. Ya betul. Ya kan boleh hoyak ada. Macam siri-siri. Nak nak lagi . Betul dia. Dia panjang. Aku bagi clue dekat aku kan ni. Oh, dekat ah. Clue rapak. Clue rapak. Okey, clue rapak dia biasa dekat warung Hana. Warung Hana. Biasa kat rumah aku. Betul. Bapa aku dekat . Aku nak biarin gitu payung jawab kuih ni. Okay, so korang boleh tengok kat sini Isha dengan Riz. Riz pandai sebenarnya. Tapi dia cuma saja. Sebab Ani buat konten pukul 8 pagi. What? What the f***? 8 pagi. Hari ni okay lagi. Tak okay lagi . Jadi okay, so guys, konten kita sampai kat sini je. Ani tak ambil buat denda sebab pagi yang kat tak?
nyanyi ke set you. Jadi korang jangan lupa. Ada hadiah? Hah? Tak ada. Apa? Hadiah? Okay, hadiah pun tak ada hari ni. Jadi kita jumpa pada next content. Ani buat hadiah besar. Okay. Aku bagi kata my view aku. Bruh. Okay, bye-bye.